Halo guys, jadi untuk ide jualan online modal kecil dan untuk besar dan pasti laris kali ini adalah kamu bisa berjualan cetak foto di marketplace online kamu. Uh, untuk penjualan foto sendiri itu bisa dilihat guys, untuk penjualannya itu ramai banget, itu kebanyakan. Nah bisa dilihat ini penjualannya di 10 di ribuan lah Ini banyaknya yang 10 ribu lebih guys Bisa dilihat tuh Ada yang 10 ribu, 10 ribu, 7 ribu, 8 ribu Untuk penjualan ini 10 ribu, 10 ribu Bisa dilihat di 10 ribu, 10 di penjualan Walaupun dengan harga yang bisa dikisaran ini Murah-murah banget nih karena konsumen kita bisa nantinya bermodalkan printer gitu. Printer sekarang kan untuk cetak foto bisa menggunakan printer gitu. Untuk penjualnya sendiri itu bagus-bagus banget, omsetnya gede-gede banget. Untuk foto-foto yang biasa hanya menggunakan printer itu bisa kita du jual dengan harga kisaran di 180 perak mah nih. Murah banget ya. Mungkin modalnya juga kan kecil gitu. Untuk ini yang pakai papan ini yang lagi yang lagi ini banyak dibeli itu oleh konsumen itu yang pakai papan nih guys bisa dilihat nah ini pakai papan eh, medianya yang custom gambar eh, media papan MDF custom gitu nah itu lagi rame banget guys untuk penjualannya dan nantinya kita bisa menggunakan peluang jualan ini banyak banget nih untuk yang momen-momen foto yang sekarang kan banyak nih anak muda-anak muda yang menggunakan foto Instagram mereka ingin dicetak untuk ditempel di dinding dan untuk momen-momen tertentu yang pakai papan itu bagus banget nih kayaknya dan omsetnya sendiri kalau kita hitung itu untuk yang kecil itu yang foto-foto kecil itu kalau kita beli printer lah dan itu itu lumayan banget kalau semisal kita jual 200 di angka 200 lah eh, kali 10.000 penjualan yang tadi nih di, di itu omset dari satu produk penjualan foto tersebut itu 2, 2 juta rupiah guys dari satu penjualan foto yang kecil tersebut dan untuk yang papan MDF itu di, jatuhnya tadi di kisaran tiga ribu itu untuk ukuran yang uh, ukuran yang sedang itu yang buat pajangan di tempat di rumah itu penjualannya itu di kisaran rata-rata ribuan semisal kita bisa menjual 1000 produk tersebut maka omsetnya itu sudah mencapai 30 jutaan rupiah guys itu kalau menurut admin itu bagus banget untuk penjualan online di toko yang mungkin sedang kamu rilis sekarang itu mudah-mudahan ide ini bermanfaat untuk kamu dan mudah-mudahan rezeki kamu dan semuanya bisa E, lancar dan berkah, ya. Tentunya, sampai jumpa di video selanjutnya dengan ide bisnis yang lainnya. Oke, okay? jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya, ya. Terima, Terima kasih sudah menonton video ini.